Assalamualaikum, saya Fiz Harudin, dan antara benda yang saya suddenly rasa saya perlukan dekat rumah sejak dah 6 minggu bekerja di rumah ialah sebuah monitor. Saya katakan begitu pasal untuk 2 minggu pertama, kerja gunakan laptop memang okey, tapi dah lepas 2 minggu asyik tengok ke bawah, leher jadi sakit. Jadi saya secara aktif dah for the last couple of weeks cari monitor yang sesuai untuk kerja di rumah, dan saya bernasib baik memandangkan Huawei kata, hey, nak review tak Huawei MateView, monitor premium mereka terkini? Dan hey, saya kata ya, dan inilah urusan saya untuk monitor premium mereka di Malaysia. Jadi Huawei MateView ialah monitor yang bukan sahaja kelihatan premium cari luaran, tapi juga dari segi feature. Saya katakan begitu pasal skrin 28 inci IPS LCD yang bukan sahaja unik kerana ianya bernisbah 3:2, bukan 16:9 macam biasa, tapi dengan bezel yang pada tiga arah adalah nipis. Jadi rekam premium boleh dilihat bukan sahaja pada tapak logam yang solid, bukan sahaja terletak pada tengkuknya yang memberikan anda kemampuan untuk melakukan laras sehingga 11 cm atas ke bawah, tetapi juga mendongak sehingga 18 darjah. Saya paling suka pastinya skrin. Skrin 4K. Kemudian support VESA HDR 400 dengan keterangan maksimum sebenarnya sehingga 500 nit. Dan bagi mereka yang banyak bekerja, macam saya, nak ruangan vertikal yang lebih tinggi, 3:2 ialah nisbah yang paling best, dan MateView menawarkan apa yang saya inginkan dari sebuah monitor kerja. Seterusnya, saya suka ada sambungan USB Type-C. Ini mungkin orang kata first world problem, tapi bagi seorang yang dah mula berpindah kepada laptop yang ada USB Type-C, USB Type-C ialah pilihan yang terbaik. Bukan saja satu, saya boleh sambung dengan satu kepala yang sama dengan pengecas yang saya pakai, tetapi pada waktu yang sama, kalau saya sambungkan saya punya laptop kepada MateView, ianya mengecas laptop saya. Jadi saya tak perlu ada multiple wiring. Orang yang tak suka buat cable management macam saya, ini adalah penyelesaian yang paling bagus. Dan kerana ia mengecas hingga 65W, bermakna anda bukan saja boleh cas laptop, tetapi juga telefon dan juga sebuah tablet. Kenapa ini penting? Saya akan katakan seterusnya. Jadi ia menyokong ciri wireless projection jika anda ada peranti Huawei. Tapi kita tahu tak ramai ada peranti Huawei. Jadi bagi orang yang tak ada peranti Huawei dan nak gunakan wired projection pun boleh. At the same time, kalau anda ingat video MatePad saya buat hari itu, wired projection menggunakan MatePad juga boleh lakukan. Jadi ia bukan saja sesuai untuk laptop, tetapi juga untuk peranti mudah alih yang mungkin anda ada di rumah sekarang. Kalau anda tak ada USB Type-C sekalipun, tak ada masalah pasal masih lagi menyokong satu HDMI 2.0 dan juga DP 1.4 pada bahagian belakang. Bagian perlindungan audio, audio adalah juga antara terbaik pernah saya nikmati pasal speaker yang 10W digunakan ini ditembak ke hadapan terus ke telinga, bukan ke bawah. Dan lokasinya yang tidak terhalang kerana letak pada betul-betul bahagian leher memberikan pengalaman audio yang juga antara terbaik pernah saya gunakan pada sebuah monitor kerja. Seterusnya ialah sistem kawalan asas sentuh. Saya agak skeptik pada awalnya pasal pengalaman terdahulu menggunakan beberapa model yang ditawarkan pengguna lain tak best, langsung tak user friendly. Ini bukan isu yang ada pada MateView pasal ianya intuitif dan seakan menggunakan sebuah telefon pintar. Jadi kalau anda tahu scrolling kiri kanan untuk kurangkan audio atau menaikkan audio, gunakan untuk mengubah input yang ada disokong pada monitor, ianya amat mudah digunakan. Dan in fact, saya rasakan lepas dah guna MateView ini, saya tak boleh go back kepada sistem tombol yang digunakan pada kesemua monitor yang pernah saya ulas sebelum ini. This should be a standard, dan saya rasakan jika ada satu perkara yang Huawei betul-betul buat terbaik pada monitor ini ialah cara anda mengawal segala setting diakses pada monitornya. Jadi tak kena semua cakap benda yang good thing saja, tapi sebenarnya tak ada benda kat dunia ni yang perfect. Dan MateView juga ada a few niggling issue saya rasakan perlu diselesaikan in order untuk dia menjadi monitor yang terbaik sekali di pasaran. Pertama sekali, hanya menyokong kadar segar semula sehingga 60Hz saja. Tak ada G-Sync, tak ada FreeSync. Ini berkait rapat dengan Huawei ada banyak sekatan ekonomi dikenakan. Jadi teknologi yang kita biasa jumpa pada high-end model dan model-model monitor yang premium ini tak ada. Juga kalau saya nak sentuh, saya katakan ada banyak kebebasan untuk gerak atas, bawah dan sudut. Ia tak sokong untuk memutarkan skrin 90 degrees ke kiri ke kanan untuk orientation menegak dan mendata. Jadi sebagai konklusi, saya recommend anda untuk Huawei MateView ini pasal A, visual dia sangat cantik, skrin 3:2 yang boleh dianggap rariti dekat pasaran sekarang, pelbagai kebebasan daripada sudut anda melaras kedudukannya, dan ada sambungan untuk pelbagai jenis I.O. yang anda boleh fikir ada pada sebuah monitor.
Pada waktu yang sama dipadankan dengan sistem audio yang cukup memuaskan dengan binaan juga antara terbaik pernah saya lihat. Dengan kejualan RM2,988, ia mungkin antara monitor yang paling mahal untuk kelasnya. Jauh lebih mahal nak dibandingkan dengan Samsung Smart Monitor yang bukan sahaja boleh jadi monitor kerja 4K tetapi televisyen apabila tak disambungkan kepada sepanjang input. Tapi saya masih boleh sarankannya bagi mereka yang mencari bukan sahaja monitor yang mempunyai visual yang premium tapi audio dan juga kemasan yang setanding dengan harga yang ditawarkan.